Yuk. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Extreme Motorsport bersama aku Tika sama Bang Inga. Ya, kali ini kita mau apa, Bang? Mau nge-review. Mau nge-review ini Vario ya, Vario 125 ya ini ya. Iya. Apanya siapa ini? Kayak cacing ini kepanasan dia ya. Vario berapa ini, Bang? Ini Vario 125. Punya New. Siapa? Ini salah satu punya customer Extreme. Gitu. Iya. Ini abis pasang disebutin nggak namanya siapa? Siapa tuh? Aku nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak kenal. Iya. Ini salah satu YouTuber terkenal ini. Oh ya? Iya. Siapa tuh? Motovlogger. Ah siapa? Terkenal sejagat raya. Paropo. Bukan. Oh bukan Paropo. Coba tebak siapa? Aku taunya Paropo sendiri sih. Jadi tahu jadi. Tahu. Steve Jobs tahu. Tahu. Kohari tahu. Agaknya sih tahu. Enggak. Nah guys, di sini kita kedatangan. Ntar dulu, jangan goyang-goyang dulu. Salah fokus guanya. Nah, di sini ada Vario 125 baru. Ya, ini baru. Ya. Baru datang dari dealer kayaknya. Iya baru dealer. Oh. Belum keluar plat nomornya. Okay. Langsung dikasih head on. Tipis-tipis lah, dari bawah dulu. Oh, tahu-tahu, aku tahu. Abis pasang apa? Velg. Velg VND. Iya, sama pentil. Pentil miring. Pentil miring. Soalnya kalau lurus susah ngisi anginnya, kalau miring tuh. Lebih gampang. Tuh sekali guys. Nah, sini. Nih lihat velgnya. Ini keren banget sini, woi. Nih, velgnya. Velgnya bintang-bintang gimana gitu? Gitu, nah. VND guys ya. Lu melihara tuyul dari mana, Tik? Iya. Juga mau masuk YouTube. Anjay. Tuyulnya enggak ini. Akhirnya aku masuk YouTube. Wah, ada Bang Yodi. Abang minta tanda tangan dong. Lagi bahasa apa, Bang? Foto dulu, foto. Udah cepetan, Bang. Lagi bahasa apa? Mau bantu ini. Ini yang biasa kalau pemoko bayar nih gratis. Abis ini guys. Ini kan motor Akang, dia habis ganti velg sama pentil. Akang itu siapa ya, Bang Yudi? Akang MV. Itu panutan gua, mentor gua, guru gua. Pokoknya gitu. Akang itu the best, lu jam belakang enggak tahu, lu jadi pernah suka. Parah dibukain kartunya. Enggak kenal anjay. Parah. Jadi ini habis ganti velg. Ganti velg. Oke, terus ganti pentil. Pentil. Kurang apa lagi nih? Pentil mau. Kan kalau udah bahasanya pentil aja udah kemana-mana. Ya, oke. Pentilnya warna apa nih? Silver. Maksudnya warna apa? Nanya pentil ini apa pentil gua? Meleset kemana-mana udah. Jangan di-highlightin ya. Jangan di-highlightin, jangan lu tek-tek gua ya. Lu bini gua ya. Oke terus lanjut. Bininya lagi ulang tahun, ngambek guys ntar. Gak bikin dapet gua. Terus. Ya lanjut aja, gua duduk. Anggapnya gua gak ada. Oh anggap lu gak ada. Cuman lu ada di sini gimana? Iya. Gak ada. Ini mesin standar ya? Masih standar. Masih standar. Jadi hari ini ke Extreme ngapain dia? Cuman ganti velg. Ganti velg sama pentil doang. Pentil doang. Mm. Udah. Mungkin tipis-tipis dulu. Tipis-tipis dulu. Jadi mungkin next carbon kali ya. Paling next kayaknya kaliper sih sama master rem. Ya. Jadi dia ya. Mengutamakan keselamatan dulu. Kalau lu kan mengutamakan kencang dulu dibanding keselamatan. Buat apa rem-rembu pakem-pakem juga kalau mesin standar? Pakai ini juga cukup. Kita upgrade pengereman karena upgrade mesin. Oh ya gitu. Oke. Kalau begini begini. Tapi aero kan enggak pakai Brembo? Ya enggak. Kalau kenceng. Iya, gua jarang, gua pakai kaki turun. Udah mau balik. Lanjut. Nah, ada Koko Yodi guys juga. Koko Yodi kesini ngapain? Ketemu gua. Oke guys, kangen gua ya. Juga nggak tahu kenapa Kang MV memilih Vario 125, padahal ada Vario 150, ada 160, PCX iya. 160 sekarang ya kan, terus ada juga NMAX. Mungkin modelnya bagus sekali, aku juga suka kalau Vario. Kalau kayak gue yang naikin ini aja udah kayak berasa naik skuter guys. Kalau Tika di hujan ya. Ya, ya malum kan tinggi.
ya sorry, bukannya sombong ya, tinggi kan 180 ya. Naik motor kecil begini, pentok nih guys, ini mentok. Jangan sampai kedengar sama Vario. Abis, jok belakang abis guys, bini gua naik di mana ntar, ya kan, mana gua nggak muat. Gitu Tika, kalau Tika yang naikin, coba Tika yang naikin. Naikin aja, coba. Tamnai. Loh, kalau Tika yang naikin cocok nih. Keren ya. Masuknya jok belakangnya masih banyak sisa, kalau gue yang naikin. Ini ya. Kapan ya? Gue beli. Ya ini aja bawa pulang. Hadiah ya. Nah terus sama velg VND, VND-nya warna merah. Ya. Ini merah apa orange sih jatuhnya ya? Oren ya, oren. Banyak warna guys. Pentilnya warna silver karena kalau pakai warna hitam nggak kelihatan. Kurang, terus kalau warna biru nggak masuk, merah lagi nggak masuk, jadi silver, netral aja guys. Bagus sih bintang ini begini sih. Ini warna oranye ya? Ternyata velg VND ini ya? Juga ada juga buat Vario, bukan cuma hanya X-Max. Gitu. Tuh. Ya, habis ini next, kasih apa lagi Tika? Dimodif, kasih tambahannya apa lagi nih Tika? Kasih Brembo lah. Anjir ya. Ya Koko Yodi, kurang apa lagi nih menurutnya? Menurut Koko Yodi? Kurang kencang. Kurang kencang. Si paling kencang. Si paling kencang. Akang, habis ini bore up. Habis ini bore up. Enggak sih, pengarema nih. Bore up 125. Bore up mesin esik pindahin ke sini. Bisa naik sensi. Nah, untuk bagian belakang. Yang belakang juga, Bo. Kasih tahu, Bo. Gua sih demen bagian belakangnya nih teman-teman ya. Wah, keren. Nah, pentingnya ambil sebelah kanan karena kalau sebelah kiri takutnya mentok nih sama buat ini setelan buat pengereman. Jadi kalau lurus kiri mentok. Ya. Anjir. Tapi kalau lurus gimana? Susah. Apa sih? Ini mah, ini bukan yang nge-review ngelawak gini mah. Udah guys, jadi modif tipis-tipis aja dulu ini. Pelok sama pentil dulu aja kali. Pelok sama pentil WR3. Pemberitahuan aja, kalau pentil miring ini universal buat semua motor. Betul, bisa. Tuh bisa semua motor. Panas guys. Gunanya apa sih bang ganti pentil miring? Kan miring, kalau lurus susah ngisi anginnya. Kalau miring lebih mudah. Mempermudah isi dari sini angin. Coblos, seret, isi anginnya. Isi anginnya. Tinggal dicolok aja. Kameramen yang keras banget otaknya. Kalau lurus begini, ngisi anginnya kemana nih susah? Susah ya kan? Nah, lebih gampang, mempermudah. Kalau ada yang gampang, kenapa harus yang sulit gitu ya kan? Untuk harganya juga worth it. Berapa harganya? 2,5 aja. 250 ribu iya, ya. Tuh. Udah sama pasang itu kalau mau pasang? Belum. Udah mati yuk. Jasa pasang paling berapa? Ego. Bayar nah. Jasa pasang petul 80-an berapa? Ya? 80-an ya? 80-an ya, nggak nyampe cepe iya, ya? Nggak. Nggak nyampe cepe segituan guys. Jadi iya. Buat teman-teman yang mau ganti pentil miring boleh aja langsung datang ke Extreme Motorsport. Betul. Semisal juga mau ganti velg VND, mungkin boleh aja ya datang ke Extreme boleh dulu. Dong. Datang ke Extreme aja dulu. Warna kalau banyak pokoknya guys. Wah, warna banyak, semua warna ada. Ada. Kecuali warna pink. Enggak guys, pokoknya semua warna ada, yang penting datang aja lah dulu kita. Duitnya ada. Yang penting duitnya ada, terus motornya ada jadi beli. Ya kan udah datang ke sini nanya velg ya kan, motornya nggak ada nggak jadi beli ya kan, ya nggak apa-apa sih, yang penting datang aja dulu. Iya main. Main aduh. Oke. Karena makin malam ya, makin panas juga, ya, nggak ada kipas angin. Jadi harus buka baju. Bukan. Oke guys, udah sampai situ aja lah konten kita ya, ya review tipis-tipis. Daripada nggak ada konten di YouTube ya. Iya. Okay. Next nanti kita harus nanti ganti Brembo sih ini. Next kita bakal review lagi R6 Akang MV karena ya. Ada beberapa part yang diganti juga. Tuh. Sama ada rahasia lagi lah pokoknya. Di motor R6 Ghea tunggu jadi pokoknya ntar kalau udah jadi kita kasih unjuk ke teman-teman penampakannya seperti apa. Oke. Gua Inga dan Tika terus juga Kibo sebagai kameramen Extreme Motorsport undur pamit, mohon maaf bila ada salah kata. Thank you for watching and see you to the next video. Dadah.